cowok mah gitu, bilangnya tidur, eh malah main game. Cowok mah gitu, udah PDKT lama-lama, tapi gak ditembak-tembak. Cowok mah gitu, awalnya doang usaha, tapi kesini-sininya cuek. Cowok mah gitu, ngomongnya sayang, tapi ke semua orang. Cowok mah gitu, bisanya pacarin doang, tapi gak dinikah-nikahin. Cowok mah gitu, maunya jemputnya doang, tapi gak mau nganterin pulang. Cowok mah gitu. Apalagi ya? Apalagi? Permisi mbak. Iya mas, mau cari HP apa mas? Ini saya mau cari HP iPad mbak, ada nggak mbak? Oh ada, di sebelah sana ya mas. Oh di sebelah sana? Iya. Mbak, harga iPad yang itu berapa? Kalau yang ini 6 juta mas. Oh, kalau harga iPad 2 nya berapa mbak? iPad 2 8 juta mas. Oh 8 juta? Iya mas. Kalau Samsung di sebelah mana ya mbak? Samsung di sebelah sini mas. Oh di situ? Iya. Mbak, Galaxy Tab 1 yang itu berapa harganya? Yang itu 3 juta mas. Yang Galaxy 2 nya mbak? Kalau yang Galaxy 2 nya itu 5 juta mas. Wah mahal ya. Ada tablet yang murah nggak mbak? Ada. Mana mbak? Sebentar ya mas. Ini dia Paranet. Ada 4 tablet loh di dalamnya. Harganya cuma 2.500 rupiah. Mau? Nggak jadi deh mbak. Makasih mbak. Permisi dok. Iya pak, keluhannya apa? Ini dok, kenapa ya setiap kali minum kopi mata saya yang sebelah kanan itu terasa tertusuk-tusuk gitu. Baik, bapak minum kopi apa? Hitam. Berapa? 1. Kopinya panas atau dingin? Panas dok. Baik, sebentar ya pak. Totalnya jadi 5.000 ya pak? Loh, kok jadi jualan sih dok? Oh iya, saya lupa. Tadi apa keluhannya pak? Bisa diulang? Ini dok, setiap kali saya minum kopi, mata saya yang sebelah kanan itu terasa tertusuk-tusuk gitu dok. Kenapa ya dok? Jadi gini pak, kalau bapak lagi minum kopi, usahakan sendoknya disingkirkan dulu ya pak, biar nggak kecolok. Permisi dok. Iya pak, keluhannya apa? Ini dok, kepala saya suka pusing. Oh, sebentar ya pak, saya cek dulu. Iya betul, bapak suka pusing ya. Iya dok,
Terus gimana, dok? Ya, kalau memang bapak suka pusing, terusin aja, pak. Loh, kok terusin, dok? Iya, bapak suka pusing, kan? Iya, dok. Iya, terusin aja. Kok terusin sih, dok? Obatin, dok, biar sembuh. Beb, main petak umpet yuk. Ayo. Eh, nggak jadi deh. Loh, kenapa? Soalnya, cewek kayak kamu susah banget dicarinya. Aduh. Loh, kamu kenapa? Aku jatuh, Beb. Kok bisa? Jatuh di mana? Di hati kamu. Beb, kamu tahu nggak persamaan kamu dengan nyamuk? Apa? Sama-sama mengganggu tidurku. Beb, kamu bisa diem nggak sih? Ih, kenapa sih kamu? Diem aja di hati aku, nggak usah kemana-mana lagi. Beb, kamu tahu nggak apa bedanya kamu sama lukisan? Nggak tahu. Kalau lukisan, tambah lama tambah antik. Tapi, kalau kamu, tambah lama tambah cantik. Pasien nomor 75. Pasien nomor 75. Selamat siang, suster. Siang, dok. Kamu suster baru ya? Iya, dok. Ada yang bisa saya bantu, dok? Ini saya mau tanya. Pasien nomor 75 di mana ya? Saya suruh pulang, dok. Loh, kok kamu suruh pulang? Kasihan, dok. Sepertinya dia lagi sakit. Eh?